Toyota Rush ini didatangkan dengan spesifikasi manual. Enjin 1.5 dengan kelengkapan tempat duduk untuk 7 orang passenger. Ada suara jeep pula. 7 orang tempat duduk. Ini kalau kita gelapkan tinted dia, tingkap dia, kita kasih gelap habis. Jangan bagi ruang dan peluang. Buka. Itu dia Toyota Rush manual 1.5 engine petrol, boleh pakai minyak 95. Kereta ni mileage dia lebih kurang 200,000. Oh, lupa nak cakap, dia ada double blower ya guys. Dia ada double blower kat belakang ni, ada blower untuk passenger. Passenger belakang akan sejuk. Tak panas lah. Passenger belakang tak panas, boleh sejuk. Dengan gearbox manual. Tempat glove box dia pun. Yes, okey-okey lah kan. Ada armrest. Ni apa ni? Power the. Power to the. Macam armrest pun okey. Kereta ni seorang guru ya pakai dulu. Jadi tempat duit shilling. Menarik, radio masih original radio. Original. Atas bumbung pun lebih kurang bersih lagi. Nampak bergaya. Tutup bunyi dia lain macam sikit. Kalau tutup, tak tahu bunyi apa. Belakang sedap. Saya tahu ni hanya masalah getah dia. Getah ni. Getah ni dah keras. Boleh tukar . Ada dijual di pasaran. Getah belatah ni dah keras. Dia makan kat sini. Dia bunyi gedeguk bila tutup. Lempung. Side mirror ada pecah sikit. Berkarat-karat sikit. Rim menggunakan berapa inci . Rim 16. Hari Ahad hari ni. Hari Ahad sekolah nanya lah. Apa tu? Ha? Bawa kerap? Boleh? Ini lawa tapi manual. Sayang betul. Sodok ni cikgu punya ni. Dia memang jaga bayang. Apa ni? Servis dah RM200,000 dah. Apa, make mileage tapi masih servis di Toyota. Abang. Itulah. Abang ambil je lah kau. Try. Buat minyak. Bawa minyak. Berapa? Ni, 21. 21,000. Itulah kalau boleh tukar lah kerana. Apa dia? Boleh. Sekejap. Mak sedang saya.